aku kan lagi belajar. Terus mama sama kakak aku berisik banget. Oh, Tifa mau belajar di tempat kamu. Sorry. Yeay, Dega C. Calaga. Duh, berisik banget sih. Tifal, kamu kenapa? Ini Belly, aku kan lagi belajar. Terus mama sama kakak aku berisik banget. Oh, Tifal mau belajar di tempat yang lebih sepi. Iya. Tenang aja, Belly tahu kok di mana. Emang Belly tahu? Iya tahu, Wallace aja. Wih, keren banget. Di mana? Pada udah nggak berisik lagi kan? Ya sih, tapi belajarnya nggak di sini juga dong. Masa belajarnya di bulan? Nggak kena. Aduh, Mbak, yang bener dong kalau bersin kan jadi kena saya, virus, penyakit. Jangan ke depan, ke samping dong kalau bersin. Mama kuat banget deh. Waduh, Mbak, bersinnya begini amat sih, Mbak. Ya Allah. Coba, kalau bersin jangan keras-keras nih. Tangkonya sampai terlempar nih. Jangan. Bagaimana? Kamu sudah awasin mereka latihan tembak? Sudah, Komandan. Mereka latihan menembak dengan sangat semangat. Bagus. Mana mereka? Tuh. Kenapa begini? Menembak, Komandan. Bukan nembak ini, bukan nembak begini. Ngapain begini? Komandan, kalau mau jalan. Saya bilang kan latihan tembak. Udah. Nenek. Kenapa saya masih merasa kegerahan? Ampun beribu ampun Baginda, kami sudah mengipas Baginda dengan sekuat tenaga kami. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalian cari cara supaya saya tidak kegerahan. Cepat. Baik Baginda. Gimana Baginda? Sekarang udah nggak kegerahan lagi kan? Iya sih, saya udah tidak kegerahan. Tapi jangan pakai itu juga kipasnya. Supaya Baginda tidak kegerahan lagi. Nyanya, yuk, ini juga tolong ditiupin ya. Jadi ntar saya tinggal masang-masang. Ini semuanya, Nyah? Iya, ini cuma ada 100 kok. Daya 100 cuma. Cepetan ya, Jum. Iya, Nyah. Kelar nih. Udah bagus, udah rapi. Sekarang tinggal masang balon aja deh. Aduhnya, Jum udah kagak kuat niupnya, Nyah. Aduh, Jum, kamu tuh lebay banget sih timbang begitu aja. Waduh! Jum, ya ampun, Jum. Kok jadi kecil begitu sih? Aduh, Nyah. Gimana sih, Nyah? 100 sih 100.